Provinsi-provinsi basis Muslim di negeri Cina ternyata bukan Xinjiang saja. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Islam sudah datang ke negeri Cina atau Tiongkok sejak 1400 tahun yang lalu. Karena memang sejak dahulu orang-orang Arab dan Persia sudah berhubungan dagang dengan orang-orang Tiongkok. Saat ini diperkirakan 25 hingga 50 juta orang penduduk Tiongkok beragama Islam. Dari 56 etnis resmi yang diakui oleh pemerintah Cina, sebanyak 10 diantaranya adalah etnis-etnis Muslim. Umat Islam bisa ditemukan di seluruh wilayah negeri Cina. Konsentrasi tertinggi terutama di wilayah barat laut, terutama di provinsi Xinjiang. Berikut ini 5 provinsi basis Muslim di negeri China. Satu, provinsi Ningxia. Provinsi ini bernama lengkap Daerah Otonomi Suku Hui Ningxia. Pemerintah Tiongkok mengkhususkan provinsi ini sebagai daerah otonomi bagi masyarakat suku Hui, suku Muslim asli Cina yang memang mendominasi komposisi penduduk di wilayah ini. Ibu kota provinsi Ningxia adalah kota Yinchuan. Sebelumnya, Ningxia dimasukkan ke dalam provinsi Gansu pada tahun 1954, tetapi kemudian dibentuk kembali sebagai daerah otonom bagi orang-orang Hui pada tahun 1958. Ada sekitar 3 juta orang Muslim dari suku Hui yang tinggal di provinsi Ningxia. Di seluruh provinsi Ningxia ada total sekitar 4.400 masjid. Restoran-restoran yang menyediakan makanan halal bisa ditemui di seluruh penjuru provinsi Ningxia. Di Ningxia ini, majelis ulama setempat sangat mendorong penduduknya untuk giat belajar kajian-kajian keislaman di sejumlah lembaga pendidikan Islam yang ada di kota Yinchuan. Untuk menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Ningxia, kerukunan antarumat beragama menjadi hal yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh penduduknya, termasuk kaum muslimin di Ningxia. 2. Provinsi Gansu. Provinsi yang bertetangga dengan provinsi Ningxia dan Xinjiang ini mempunyai populasi muslim yang signifikan, terutama dari etnis muslim Hui dan etnis muslim Dongxiang. Ada lebih dari 2 juta orang muslim dari dua etnis tersebut yang tinggal di seluruh provinsi Gansu. Ada prefektur atau kabupaten yang merupakan daerah otonomi untuk suku Hui Muslim dan suku Dongxiang di provinsi Gansu ini, misalnya daerah otonomi Lingxia Hui. Di wilayah seperti ini, mayoritas penduduknya adalah Muslim dan bisa ditemukan masjid di seluruh penjuru wilayah. Misalnya saja kota Lingxia. Kota Lingxia merupakan salah satu kota kuno peninggalan dari zaman jalur perdagangan Jalur Sutra yang pada masanya menghubungkan Roma di barat hingga China di timur. Bahkan kota Lingxia di provinsi Gansu ini disebut sebagai Little Mecca atau Mekah kecil karena sangat kental dengan nuansa Islami. Selain itu di provinsi Gansu juga ada kota Lanzhou. Kota Lanzhou ini juga sangat kental dengan nuansa Islami. Kita bisa menemukan masjid dan restoran halal di seluruh penjuru kota. Populasi besar etnis Muslim di Gansu selain dari suku Hui dan suku Dongxiang juga bisa ditemukan suku Salar, terutama di daerah otonomi Salar Provinsi Gansu. 3. Provinsi basis Muslim di China selanjutnya adalah Provinsi Qinghai.
Provinsi ini bertetangga dengan Xinjiang, Gansu, dan Tibet. Di Provinsi Qinghai ini, kita bisa menemukan banyak masjid dan restoran halal di seluruh penjuru negeri. Populasi Muslim di Provinsi Qinghai mencapai lebih dari 1 juta orang. Mereka terutama berasal dari suku Muslim Salar dan Hui. Provinsi yang beribu kota di kota Xining ini, dalam dunia pariwisata China, dikenal dengan masyarakatnya yang ramah dan kulinernya yang halal yang bisa ditemui di seluruh penjuru provinsi. Di sini dengan mudah bisa kita jumpai para kaum Hawa bermata sipit dan berkulit putih dan mengenakan hijab, serta para kaum Adam yang berwajah oriental dan mengenakan peci putih khas orang haji. Di kota Xining, ibu kota provinsi Qinghai ini, kita bisa menemukan ratusan masjid, dan kota ini memang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata halal di negeri Tiongkok. Empat, provinsi Yunnan. Mungkin Muslim memang tidak mendominasi provinsi Yunnan, namun kita bisa menemui lebih dari 1 juta orang Hui Muslim di seluruh penjuru provinsi Yunnan. Di seluruh provinsi Yunnan ada sekitar 900 masjid. Di provinsi ini kita bisa menemukan masjid terbesar se-Asia Timur, yakni Masjid Agung Shadian di kota Geiju, Yunnan, yang mampu menampung lebih dari 10.000 jemaah. Di dekat Masjid Agung Shadian ini juga bisa ditemukan sebuah pesantren yang menjadi pusat pembelajaran para penghafal Al-Quran. Masyarakat Islam Provinsi Yunnan hidup secara harmonis dan berdampingan dengan masyarakat China lainnya di sini, di provinsi yang merupakan tanah kelahiran salah satu tokoh Muslim China paling terkenal sepanjang sejarah, yakni Laksamana Cheng Ho. Lima, provinsi Xinjiang. Provinsi Xinjiang ini mayoritas penduduknya adalah umat Islam, terutama dari suku Uighur. Namun tidak hanya suku Uighur, banyak juga etnis Muslim lain seperti Kazakh, Uzbek, Tajik, Turkmen, Dungan, dan lain-lain. Provinsi Xinjiang terletak di wilayah China paling barat dan berbatasan langsung dengan negara-negara Muslim seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Kashmir, India. Secara masif, pemerintah China memindahkan banyak orang-orang dari etnis Han yang merupakan non-Muslim ke wilayah ini sejak berpuluh tahun lalu. Akibatnya, masyarakat Muslim bisa-bisa tidak menjadi mayoritas lagi di wilayah ini. Misalnya saja pada tahun 1949, jumlah populasi etnis Han yang merupakan non-Muslim di Xinjiang hanya berkisar 6% dari total penduduk. Tetapi pada tahun 2010, jumlah etnis Han di wilayah provinsi Xinjiang sudah mencapai 40% dari total penduduknya. Komunitas Muslim terbesar di provinsi Xinjiang adalah etnis Uighur yang merupakan keturunan ras bangsa Turkik. Secara fisik dan budaya, orang-orang Uighur lebih dekat dengan orang-orang Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Uzbekistan daripada dengan orang-orang China. Etnis Muslim Uighur ini dikabarkan sering menjadi korban ketidakadilan dan kezaliman dari pemerintah China. Pemerintah China sering menilai orang-orang Uighur dituduh sebagai bagian dari Islam garis keras dan dianggap ingin memerdekakan diri, memisahkan diri dari negara China. Dalam beberapa laporan, pemerintah China dikabarkan melarang kaum Uighur untuk memakai hijab, memelihara janggut, berpuasa di bulan Ramadan, dan mempelajari Al-Quran. Hal ini mengundang keprihatinan internasional. Memang, provinsi Xinjiang ini dikenal dengan wilayahnya yang sangat luas dan mempunyai kekayaan sumber daya alam. Semoga kedamaian bisa segera menyelimuti provinsi Xinjiang dan kaum muslimin Uighur dan kawan-kawannya. Itu tadi guys, 5 provinsi basis muslim di negara Tiongkok.
Alhamdulillah, thanks for watching ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum.